perlawanan telah pun dimulakan. Satu hantaran dari pertahanan Osom. Satu lorongan yang baik. Ah, peluang untuk pasukan Osom. Gol. Rampasannya baik. Peluang untuk melakukan serangan balas. Satu asakan. Lepas dari kawalan. Oh, lepas pemain Sulaiman, tapi satu hadangan yang cukup baik. Ah, rampasan dapat dilakukan. Percubaan. Lintasan. Peluang untuk melakukan percubaan. Bagaimana? Oh. Ah, baik. Cantik. Jaringan kedua dapat dihasilkan oleh pasukan Pesop. Oh, bahaya. Sudah pun ditutup. Percubaan. Dan gol untuk pasukan Sulaiman FC. Oh, tidak dikawal pemain Sulaiman. Satu hantaran jauh untuk mendapatkan siapa nih. Ah, ada peluang. Oh, percubaan yang dapat diselamatkan. Baik kawal bola yang dilakukan. Sekali lagi cuba untuk melarikan bola. Lorongan baik. Cantik lorongan yang dilakukan. Cuba mencari ruang. Masih lagi cuba untuk mengawal bola. Lakukan. Baik. Daripada pertahanan. Oskonosop. Tenang melakukan rampasan. Satu hantaran. Oh, ini Billy pula ini. Billy. Pemain sayap pasukan Sulaiman. Kasaran daripada Kalis. Peluang. Dapat disekat, dihalang oleh pertahanan Sulaiman. Sedikit tambat. Tapi masih sempat untuk melakukan hantaran kepada rekan. Satu lawan satu. Bagaimana? Coba untuk mencari ruang. Hantaran untuk rekan yang datang. Percobaan yang baik. Hampir-hampir lagi sebelah kanan. Pasukan Sob. Umpanan yang baik. Hantaran ke Fapus. Satu skill. Antaran untuk Kalis. Satu lawan satu. Tidak ada tipe whistle. Oh, percobaan daripada Kalis. Antaran yang baik. Bagaimana? Terlalu ke hadapan pula. Baik. Kawan bola yang dilakukan. Antaran untuk rakan. Percobaan dari jarak jauh tetapi tersasar. Satu lambungan ke dalam kawasan penalti. Oh, bahaya.
Apa di sekat? Oh, tiupan whistle penamat. Dapat kepada pemain Sulaiman. Satu percobaan. Satu percobaan. Harus lebih elat lagi penjaga pasukan. Masuk. Satu percobaan terus. Terkena palang. Tidak dikawal pemain Sulaiman. Percobaannya dapat dihalang. Bagaimana peluang untuk melakukan serangan balas? Satu lorongan yang baik. Peluang untuk pasukan Nosobu menentang pasukan Sulaiman FC yang membariskan ramai pemain-pemain. Oh, bahaya Kalis ketika ini. Percobaan dapat diselamatkan. Tidak dikawal pemain pasukan Sulaiman. Bahaya situasi ini. Babak yang kedua ini. Dan sepakan penalti untuk pasukan Sulaiman. Dan itu dia, satu sepakan padu dilepaskan untuk menewaskan penjaga gol pasukan Nosob FC. Satu hantaran jauh, tidak offside kedudukan ini. Bahaya situasi ini. Bahaya Kalis ketika ini. Dan gol ketiga untuk pasukan Sulaiman FC. Baik daripada pasukan Nosob. Lorongan, bagaimana peluang untuk melakukan serangan? Dua lawan dua ketika ini. Cuba untuk melebarkan di sebelah kanan, tapi sudah pun dipintas. Oh, peluang untuk pasukan Sulaiman. Bujur penjaga gol dapat membaca hantaran yang dilakukan. Percobaan terus. Tidak usah kedudukan nih. Bagaimana? Satu percobaan. Oh, bahaya. Bagaimana? Peluang untuk Kalis. Masih lagi Kalis. Cuma mencari ruang. Gol. Terus saja satu lontaran, tidak ada offside. Bahaya. Lambungan dan umpanan yang dapat disudahkan oleh Kalis. Untuk dorongan untuk Kalis, tapi dapat dihalang oleh pertahanan. Oh, bahaya. Terlepas dari kawalan, mencari gol yang seterusnya. Baik permainan yang dilakukan. Satu acahan. Memperdayakan pemain pasukan Nosob. Oh, bagus. Gerakan daripada pemain jersey nomor berapa ni? Oh, satu set up untuk gerakan lambungan. Tak. Bagaimana serangan dari pasukan Nosob ketika ini? Melakukan hantaran ataupun cuba melakukan percobaan sebenarnya. Oh, kapasan dilakukan oleh Kalis. Bagaimana Kalis? Terlepas dari kawalan. Satu lagi serangan dari pasukan Sulaiman. Ruang untuk melakukan serangan. Cuba mencari ruang. Hantaran untuk orakan yang tidak dikawal di luar kawasan penalti. Satu umpanan. Mujur saja keadaan padang di stadium Memes ni masih baik ketika ini. Tidak ada tampungan air pun. Bagaimana peluang percobaan? Masih lagi pemain pasukan Sulaiman. Satu percobaannya baik hadapan pasukan Nosob. Dan percobaan baran ke Nyopos. Peluang untuk pasukan Nosob terlepas. Masih lagi dalam kawalan pasukan Nosob.
satu percubaan tapi terkena pemain Pasukan Sulaiman. Satu percubaan. Tiga pusingan. Satu hantaran lambungan. Itulah keluar dari penjaga gol Pasukan Sulaiman. Masih lagi dapat dikawal oleh Pasukan Nasob. Percubaan. Pasukan Nasob. Satu percubaan. Tidak ada kesaran. Teruskan oleh pengadil. Peluang untuk Pasukan Nasob. Cuba mencari ruang. Percubaan. Hampir-hampir lagi. Kurang kemas pakan yang dilakukan. Dan tiupan whistle penamat daripada perlawanan untuk menamatkan aksi perlawanan persahabatan di antara Pasukan Nasob FC dan juga Pasukan Sulaiman FC. Jadi kemenangan untuk Pasukan Sulaiman FC yang dapat menjaringkan sebanyak 7 gol berbalas 2 daripada Pasukan Nasob FC.